Selamat malam guys, jadi di malam yang indah kali ini kita kedatangan kita senama siapa ya? Coba komen di bawah, kita kedatangan Yamaha R6 yang baru ini ya. Gimana ya? Jadi tadi ceritanya tuh kalau kalian lihat Softail yang aku bawa jalan itu kita tuker tambah sama Moge Yamaha R6 tahun 2019 ini. Dan ini juga warnanya biru. Lihat tuh. Wow. Gak sabar nih, besok kita bakal pakai riding atau pakai kemana-mana. Ya, kita nambah-nambah koleksi ya di sini. Sambilan juga di sini kebanyakan motor-motor Harley, banyakkan Ducati, banyakkan kayak adventure. Kita tambah banyak-banyakin sport kali biar lebih seru juga. Jadi langsung aja yuk, turunin yuk. Mau turunin sekarang atau ntaran, Mas? Sekarang sih lebih enak ya. Aku gak sabar pengen lihat-lihat. Sheesh. Udah? Ya. Ya gak apa-apa. Ayo Mas. Jadi ini motornya juga kedatangan dari Lombok. Dari salah satu showroom di sana ya. Kita baru deal kemarin juga. Terus kita langsung tuker tambah sama Harley, salah satu Harley yang ada di sini. Ada Softail tahun berapa kalian, aku nggak tahu, tahun tua pokoknya. Kita tuker sama yang baruan dikit lah ya. Jadi ada mainan baru lagi nih di Sunari Motor ini. Aku nggak sabar ke depannya bakal ada apa lagi, kejutan-kejutan ya. Barusan ada ngabers lewat, apa kita kejar juga pakai R6-nya ini ya? Biru. Kayak races only nih, warnanya cakep banget. Udah Mas? Aman? Udah masuk gigi, tinggal mundur aja. Oh iya. Jadi langsung aja kita mundurin guys ya. Beuh, gila, menyala bosku. Ayo kita turun pelan-pelan guys ya. Seminggu ini udah dua kali aku nurunin motor dari towing guys. Kemarin motornya Oliver, dari towingnya bos Adi, anjay. Sekarang R6, motor sendiri. Wow. Udah Mas ya? Taruh sini aja dulu. Jadi ini dia R6 nya. Tuh. Cantik gak guys? Kalau menurut aku sih kayak GG sekali ini. Dan lihat tuh knalpotnya. Damn bro. Gak sabar, ntar kita bakal hidupin lah. Kita bakal review besok. Tapi sebelum kita review besok, kita kasih cold start dikit malam ini gimana? Setuju gak? Jadi video ini aku pengen buat aja karena kayak baru datang juga dari towing. Ini towingnya pakai towing dari Darmasta Storing Bali. Ya Mas ya? Bilang halo ke YouTube Mas. Nice. Malu-malu dia guys tuh. Jadi di showroom nih, ini aku kasih tau ya. Jadi di showroom ini, kalau kalian tahu ada 636 aku udah pasti ya. Terus sisa itu kayak masih ada ini Harley, apalah nama Harley-nya. Terus ada Ducati juga. Ini kebetulan punya papa aku. Dan ini beberapa juga lagi dijual. Jadi salah satu Softail yang ada di sini itu kita tuker pakai R6-nya. Jadi gitu ceritanya guys. Untuk nambah-nambah koleksi aku lah guys. Biar seru aja gitu. Kita nggak ngevlog pakai 636 terus atau si Blacky kan juga lagi di bengkel. Jadi ini kita beli adiknya lah. Cakep sekali. Saya belum lihat motornya loh. Sama sekali guys di luar kamera nih. Aku baru nyampe motor langsung pakai kamera ngerekam-rekam tanpa aku lihat pakai mataku langsung. Jadi udah itu aja. Kita taruh kameranya dulu. Mumpung masih segar gitu kan. Kita kasih cold start dulu guys. Kita parkir yang bener dulu. Biar view-nya enak gitu. Tambahin pedok kali ya. Ada pedok nggak tuh? Kok agak berat ya stangnya? R6 sama agak berat ya stangnya guys. Saya tak tahu. Oh, segini ya? Okay. Sebelum itu, kita juga dapat part-part orinya. Nih. Fresh dari towing. Kita dapat katalis. Kita dapat original exhaust-nya, OM-nya. Dan ini gede banget. Tuh. Terus kita juga dapat ini apa ya? Oh, ini untuk cover sebelah situnya. Di... Gak apa-apa kan ribut malam-malam ya? Gak apa-apa lah. Kalau yang ribut-ribut,
bilang aja ke sama ISO. Guys, maaf ya kalau noise-nya agak tinggi, soalnya ini malam-malam dan tempatnya juga gelap banget. Ini ISO aku di 20.000 loh. Jadi langsung aja kita tar biar rapi. Spionnya buka dulu. Karena ini spionnya juga cakep banget, kayak spionnya si Blacky, guys. Mirip banget loh kayak R1M. Cuma ini versi light-nya, versi kecilnya, versi mungilnya. Jadi kita langsung aja lihat lampu pertamanya. Damn. Ini kayak R1 versi cewek gitu. Terus belakang juga kayak R15. Ganteng sekali. Semoga nyala. Sebelum nyala kita ngucapin bismillah dulu, guys. Bismillah, nyala. Megaphone. Ini kalau aku bawa riding kayak bacot banget, ini juga di sini suaranya bergema banget, suara Akrapovic Megaphone ini ya. Dia beda kayak Kawasaki ya suaranya. Kalau Kawasaki itu kan ada kayak misalnya baru nyala nih, dia tuh idle naik sendiri ntar tiba-tiba. Kalau ini enggak, guys. Ini di bawah 2000 terus nih, 1005. Oke. Panasnya udah, buset, panasnya cepet banget naik, guys. Bandingin Kawasaki ini 636 panasnya gak cepet ini naiknya. Udah 50 celcius, baru berapa detik, belum ada semenit. Coba kita geber-geber dikit. Wow, gasnya ini enak sih, ringan banget. Sensitif juga. Kalian gak senyum-senyum ku? Damn. Kita bakal lanjut lagi besok, lebih detailnya segala macam. Soalnya juga udah gelap, udah jam berapa sih itu? Berapa ya? Jam 2? Jam 1? Itu udah ada jam di HP ya, guys ya? Jam 1 ya? Udah jam 1 pagi, kita kedatangan si... Udah kalau gini deh, mumpung lagi kemarin banyak yang bagi-bagi THR. Nama motor ini paling bagus, aku pilih 3 pemenang. Aku udah kasih, berapa ya? 100 ribu deh. 100 ribu untuk 3 pemenang, nama yang paling bagus untuk motor ini. Komen di bawah juga sekarang. Kita turunin dulu. Kita langsung aja masukin ke dalam, guys. Kasihan dari luar, kedinginan ntar. She feels good. It feels good. Damn. It feels good. Lihat dari depan tuh. Nih, looknya dari depan. Tuh, looknya dari depan. Pam. Rating nyala nggak? Oh, nyala. Rating nyala. Ada rating 2 nggak ya? Oh, itu belnya. Mana rating 2? Sampai nggak ada rating 2, guys. Di sini biasanya. Oh, ini mode. Ah, ini rating 2. Persis kayak R1. Udah, kita besoknya review lebih lengkap lagi, guys. See you tomorrow. Dan karena motor juga baru sampai, kita langsung gantiin gantungan kuncinya, guys, ya. Ini mumpung juga gantungan kuncinya masih banyak banget stoknya. Kalau kalian misalnya tuh ada kayak lagi 500-an stok ya. Jadi bagi kalian mau beli gantungan kunci kayak S yang ini, bro, come on, fokus, man. Kayak S yang ini, linknya ada di bio. Gantungan kuncinya juga udah banyak banget yang pakai. Jadi kalian jangan lupa ketinggalan ya, biar nggak habis juga stoknya. Jadi kita ada di bawah, ini ada gantungan kuncinya. Dan ini motor juga ada di sana tuh. Kalau kalian bisa lihat, dia lagi di sebelahnya Kenny. Dan sebelahnya ada Supra X juga yang nempel bet anjing sama motor R6-nya. Lihat tuh, kita bakal ganti kunci Merry Christmas yang ini. Karena udah nggak Christmas lagi, ngapain coba pakai Christmas-Christmasan. Baru ya, bagi kalian yang mau beli gantungan kunci ini, di deskripsi linknya. Dan banyak dari kalian juga yang belum subscribe ke channel ini, 60% dari kalian belum subscribe. Apa coba yang kalian tonton coba? Tinggal subscribe aja gratis, guys.
kita tahun ini akan 1 juta subscriber, doain ya. Amin, pokoknya. Konten apa yang kalian pengen lihat? Aku sama R6 yang ini. Coba kalian komen di bawah juga. Sambilan aku ganti gantungan kunci ini. Ini kita ada gantungan kuncinya. Kita buang plastiknya. Terus kita pasang ini sama kunci merah yang baru ini. Baru kunci hitamnya ketinggalan di kapal, guys. Bisa-bisanya ya. Semoga besok ketemu. Kalau enggak, nggak tahu juga sih. Soalnya tahu tuh driver sama yang punya kapal gimana tuh. Cakep kan? Kita langsungnya taruh di R6-nya. Tuh. Man. Anjay, KYS lihat tuh. Sheesh. Oh ya, kayak kontennya segitu ya, udah cukup deh. Biar kita bisa ngupload lebih sering juga pakai 636, pakai R6 yang ini. Sebelah ada kayak ini juga. Jangan lupa komen di bawah namanya apa, subscribe, like, komen nama yang paling bagus, aku bakal kasih 100.000. Dan bagi kalian yang mau gantungan kunci, beli sekarang di Tokopedia dan di e-commerce lainnya. Di deskripsi linknya, guys. Thank you banget yang udah support aku selama ini. Semoga di tahun ini kita bisa banyak juga ada motor-motor keren datang, gak? 1 juta subscriber on the way. Here we go!